Saudara Lun, ratusan masyarakat yang didominasi kaum laki-laki kemarin menggelar pertemuan di lokasi proyek pembangunan Waduk Rukuh di Kecamatan Titu Pidi. Mereka membahas masalah ganti rugi lahan yang terkena proyek waduk. Di lokasi secara bergantian warga ikut berorasi dan menutup aksinya dengan doa bersama. Sementara itu, proses pengerjaan di lokasi proyek tampak berjalan seperti biasa tanpa terganggu aksi damai masyarakat. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.